Sebelum ini, Jabra telah mengumumkan bahawa kamera web terbaru mereka iaitu Jabra Panacast 4K sudah pun memasuki pasaran tempatan. Ia adalah sebuah kamera web yang dipasarkan sebagai solusi terbaik untuk syarikat-syarikat yang sering mengadakan mesyuarat atas talian beramai-ramai. Jabra mengatakan bahawa ini adalah sebuah kamera web pintar 4K dengan kebolehan merakam video panorama seluas 180 darjah. Dari segi spesifikasi, kamera web ini terdiri daripada 3 lensa 13MP yang mampu merakam video beresolusi 4K dengan rakaman merangkumi 180 darjah. Secara amnya, kamera web akan hadir dengan rekaan yang mempunyai klip. Namun berbeza bagi Jabra Panacast yang hadir dengan tapak stand untuk mendirikan kamera web tersebut. Apa yang menarik tentang kamera web ini adalah anda boleh mendapatkan video yang lebih menyeluruh apabila melakukan panggilan ataupun rakaman video berkumpulan walaupun dalam ruang yang agak terhad. Antara fungsi unik yang lain pula adalah ia hadir dengan fungsi intelligent zoom di mana kamera ini akan mengesan individu yang terlibat secara automatik. Apabila jumlah individu bertambah dalam video, ia akan melaras resolusi dan saiz video tersebut secara automatik namun masih mengekalkan kualiti dan paparan yang nampak natural. Kehadiran Panacast Vivid 2.0 juga memastikan kualiti video yang optimum dalam apa jua pencahayaan. Walaupun hadir dengan pelbagai fungsi pintar, menggunakan peranti ini adalah sangat mudah. Anda hanya perlu menyambungkan sambungan USB pada laptop atau komputer anda dan ia terus boleh digunakan. Kamera web ini juga diiktiraf oleh tim Microsoft dan beberapa aplikasi popular untuk produktiviti pejabat seperti Skype, GoToMeeting dan Slack. Ini adalah contoh rakaman yang dirakam melalui kamera web ini. Kembali dengan kami di Aman, saya langsung untuk mula mengenai Jabra. Okey, saya tak ada Fazli kali. Hai, nama saya Fazli. Kali-kali saya tak ada Shafia Hani. Hai, saya Shafia. Jadi, Cik Fazli, apa pandangan Cik Fazli mengenai Jabra? Apa pandangan anda betul-betul juga? Dia sedang melihat video rakaman ini. Adakah ia jelas untuk membuat dikatakan satu pembincangan video yang dalam meja yang kecil seperti ini? Dan kami berada di peringkat yang jarak yang agak rapat dan nampaknya Jabra ini dapat melakukan satu video yang dikata ini dengan nisbah yang agak panjang dan nampak lebih luas berbanding biasa. Menurut Jabra Malaysia, kamera web Jabra Panacast 4K ini sudah mula dijual melalui pengira-pengira sah di Malaysia pada harga RM4,599. Terdapat juga aksesori seperti kaki meja, pelekat dinding dan kabel USB turut dijual melalui pengira-pengira tersebut. Jadi sekian saja pandangan pertama saya untuk Jabra Panacast 4K. Adakah ia berbaloi atau terlalu overkill untuk pengguna? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen di bawah.